Prosedur operasi standard SOP yang lebih efektif perlu dilaksanakan bagi tujuan melandaikan jumlah kes COVID-19 di negara. Walaupun kerajaan akan memperketatkan SOP sedia ada, ia juga perlu mengambil kira pendekatan yang lebih berkesan. Antara yang perlu diberikan fokus adalah kluster tempat kerja. Jelas pakar strategis geopolitik Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Azmi Hassan, kerajaan perlu melaksanakan SOP baru khusus bagi kluster tempat kerja yang menyumbang kes paling tinggi ketika ini. Kalau kita lihat statistik harian, penyumbang terbesar kluster setiap hari adalah di tempat kerja. Tapi isunya adalah tempat kerja memerlukan SOP yang berlainan kerana keperluan mereka adalah berlainan. Tapak binaan umpamanya, di pejabat umpamanya, ianya memerlukan SOP yang dikatakan agak berbeza di antara satu sama lain. Ia turut dipersetujui penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Tegas beliau, SOP ketat harus dilaksanakan bagi sektor pembinaan berikutan masih wujudnya majikan yang kurang memberi perhatian terhadap kesihatan dan keselamatan pekerja-pekerja. Kami juga memikirkan sama ada sektor pembinaan harus diberikan tumpuan yang lebih besar dengan memastikan bahawa pihak majikan mematuhi setiap SOP yang ditetapkan. Kerana kita lihat perkembangan terkini menunjukkan bahawa bilangan semakin meningkat dalam kalangan mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan dan juga sektor perindustrian. Dan saya percaya jika itu mampu kita tangani, itu akan memberikan impak yang besar walaupun kesannya ada kepada ekonomi. Kita tidak mahu. Orang ramai juga perlu terus mengekalkan amalan gaya hidup yang sihat dan selamat dengan pematuhan SOP.